Kalau gigi mulai tanggal, gigi lemah, itu tanda pencernaan pasti juga ikut lemah. Karena ini satu paket. Al-bidaya wa nihaya. Al-bidaya dari mulut kita, an-nihaya permisi sampai lubang dubur. Ketika gigi sudah lemah, gigi banyak rontok, menunjukkan apa? Ini dalam ini juga memang bermasalah juga. Dia nggak nafsu makan, sebenarnya apa? Memang sudah lemah, livernya sudah nggak seperti Sweet 17 lagi. Livernya sudah liver umur 80 tahun, 90 tahun. Nggak mampu apa? Metabolisme seperti dulu lagi. Nggak bisa dibalikin. Makanya Nabi sudah menyebutkan dua penyakit yang nggak ada obatnya. Yang pertama adalah al-haram, yaitu penuaan, tua. Walaupun di stem cell, tetap dia akan tua. Walaupun operasi plastik usia 80 tahun, operasi plastik, tetap dia tua, pembuluh darahnya tetap ya tua, ya tua. Selnya tua. Walaupun pakai susuk, tetap dia tua. Demikian subhanallah, penyakit kedua yang enggak ada obatnya adalah apa? Kematian. Alaikum bihadi al-habdus sauda fa innaha dawa likulli da'in illa sam. Ya, habdus sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian. Berarti kematian termasuk penyakit enggak ada obatnya. Dua ini enggak ada obatnya. Ya. Ya termasuk orang yang sudah sepuh, ya sudah ikuti saja. Dia enggak nafsu makan banyak, ya sudah kasih makan yang dia mau saja. Ikuti alurnya.